Sejak terpilih menjadi Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau Parfilima 6, Marcella memang sangat disibukkan dengan organisasi yang diembannya tersebut. Dan salah satunya adalah saat dirinya menjadi bagian juri dalam pemilihan film pendek yang diikuti oleh 33 provinsi, di mana kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Wanita pemeran film Recto Verso ini pun menuturkan akan kebanggaannya kepada para sineas-sineas muda dari seluruh Indonesia yang mengikuti ajang film pendek tersebut. Jadi filmnya itu ada 64, jadi 20 yang masuk komite pemilihan awal. Kita memilih nominasi 5, lalu 3 diantaranya terpuji, terinspirasi, dan terfavorit gitu. Dan itu dalam waktu sebulan, 2 bulan ya, dikumpulkan bisa 64 film. Bayangkan kalau persiapan sebelumnya pasti akan lebih banyak lagi. Jadi saya melihat semangat yang begitu luar biasa dari teman-teman, dan saya senang sekali melihat pemikiran yang out of the box gitu ya. Jadi kita sampingkan dulu juga teknis, tidak terlalu kita menjadi perhitungan yang diutamakan, tetapi isi konten dan pesan yang bisa sampai. Di sisi lain, aktifnya dalam berorganisasi membuat kakak dari Olivia Zalianty ini pun nyatanya juga membuatnya hampir tidak kelihatan di layar kaca. Lalu apakah padatnya mengurus kegiatan di Parfilima 6 mengisyaratkan jika Marcella akan berhenti berkarir di dunia perfilman tanah air? Ya, jadi kan aku memang akhir-akhir ini ya aktif di beberapa hal, sampai mungkin film-film aku sendiri aja aku agak terbengkalai nih. Ada salah satu film juga direncanakan di depan yang mungkin, ya ada dua yang saya lagi siapin ceritanya. Yang satu masih riset, sejauh. Dan bagaimanakah Marcella menyiasati dalam membagi waktu antara keluarga dan kesibukannya saat ini? Jadi pembagian waktunya ya mau gak mau kita harus, di awal-awal kita harus mengalah juga. Pekerjaan-pekerjaan kita tuh sedikit pasti terbengkalai sampai ini rapi, tapi saya pikir nanti saya akan bisa mudah-mudahan berkarya-berkarya lagi ya. Terus juga anak-anak tetap menjadi prioritas. Selama kita bisa bagi waktu aja, resikonya kita kehilangan me time, udah itu aja. Dan pasti waktu istirahat, waktu tidur yang pasti jadi terbatas sekali, kurang. Jadi ya pintar-pintarnya aja sih.